Jembatan Tambatan Perahu di Desa Nagahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, ambruk usai diterjang gelombang tinggi beberapa waktu lalu. Ambruknya jembatan Tambatan Perahu ini berpengaruh terhadap aktivitas bongkar muat barang dari kapal tradisional antar pulau serta kapal nelayan di wilayah tersebut. Pantauan tribunflores.com pada Kamis 12 Januari 2023, jembatan Tambatan Perahu tersebut telah ambruk dan berlubang besar. Praktis tak ada perahu motor yang bisa ditambatkan dan dilewati penumpang naik dan turun. Kepala Desa Nagahale Sahanudin saat dihubungi tribunflores.com pada Kamis 12 Januari 2023 menjelaskan, jembatan Tambatan Perahu Desa Nagahale ambruk usai diterjang gelombang tinggi beberapa waktu lalu. Dikatakannya, jembatan Tambatan Perahu tersebut merupakan lokasi transit menuju tempat wisata satu-satunya sarana pendukung akses transportasi menuju Pulau Kejadoi, Pulau Besar, Pulau Dambila, dan Pulau Perumahan. Selain itu, sejumlah kapal motor, nelayan, dan perahu motor sarana transportasi tradisional antar pulau dari Nagahale menuju Kejadoi, Kojagete, Dambila, dan Perumahan sulit untuk berlabuh karena jembatan Tambatan Perahu Nagahale alami pendangkalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!